Dari lokasi syuting anak sekolahan, inilah cara Amy O'Brien yang berperan sebagai Cherry menghidupkan perayaan Paskah. Seolah ingin mengenang masa kanak-kanaknya yang meriah, ia membawa telur dan menghias telur Paskah di lokasi syuting anak sekolahan. Baginya, memberi hiasan di atas kulit telur merupakan kegembiraan yang mengiringi setiap perayaan Paskah. Pemirsa Hot Shot, nah sekarang aku sebagai pengingat saat aku masih kecil, hari Paskah itu kan aku selalu dilambangkan dengan telur. Nah, aku mau menghias telur nih sekarang pakai spidol. Sebenarnya kalau gambar itu bebas atau gimana sih? Bebas, apa aja yang penting dipercantik. Apa yang mau menghias telur? Terus yang aku bilang tadi yang apa mencari telur di umpet-umpet gitu loh. Tapi maknanya sendiri apa sih? Menghias. Aku mau bikin salib untuk mengingat. Setengah porsi ya, Om. Pemirsa Hot Shot, ini aku udah selesai bikin menghias telurnya. Di sini aku gambar salib untuk mengingat Yesus yang disalibkan pada Jumat Agung. Terus yang lain aku hias cantik-cantik aja. Menghias telur Paskah memang pernah menjadi penggalan hidupnya yang menyenangkan di masa lalu. Hingga kini kenangan itu seperti menari-nari setiap kali perayaan Paskah datang. Bedanya saat ini ia mulai memahami makna dibalik hiasan telur, serta simbol telur yang selalu hadir di setiap Paskah. Telur itu dilambangkan sebagai hidup yang baru. Jadi kalau Yesus itu bangkit dari orang biasa, dan ketika dia meninggal, dia langsung bangkit dan langsung menjadi Tuhan. Anak ayamnya itu keluar dari telurnya, itu seperti hidup baru kan, dari dia di telur, dari dia kayak enggak ini kan kayak sempit gitu kan, sumpek, terus akhirnya bisa keluar, bisa hidup baru, hidup lebih enak gitu. Iya, jadi aku dulu waktu masih sekolah minggu itu, sekolah minggu itu kan buat yang anak-anak kecil. Kita tuh sering banget hari minggu itu ngehias telur, abis khotbah atau abis gerejanya itu langsung ngehias telur, langsung bersenang-senang, langsung digambar-gambarin lucu-lucu telurnya. Terus biasanya ada kayak badut Easter, kelinci Paskah gitu kan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita hari ini. Saya Jenny Tan, pamit dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 9 hanya di SCTV, satu untuk semua. Tidak akan pernah ada pembangunan di pulau itu! Pak, udah selesai! Ayah! Ayah! Aku di sini untuk dia, menanti demi waktu dan usia. Hidup hilang lampun berlagu, memberi restu pada harapanmu, pandanganmu cahaya.